Liga 1 antara Persebaya, PSBSIS terancam ditunda. Begini respon Suston Nawawi. Pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Persebaya Surabaya, PSBSIS Semarang, Minggu 26 November 23 besok terancam ditunda. Hal ini dikarenakan pertandingan yang seharusnya berlangsung pada Minggu 26 November 23 besok venue-nya belum jelas. Kandang Persebaya Surabaya Stadion Gelora Bung Tomo GBT menjadi lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U17. Menanggapi informasi ini, pelatih caretaker Persebaya Surabaya, Suston Nawawi, memilih fokus pada persiapan tim. Ya, yang penting kita siapkan untuk lawan PSS itu aja, yang lain-lain kita nggak usah pikirkan. Kan belum fixed juga, katanya usai memimpin latihan. Sebagaimana diketahui, Persebaya Surabaya intensif menggelar persiapan menuju laga melawan PSS Semarang. Mereka bahkan menggelar internal game untuk menjaga kondisi fisik pemain sebelum pertandingan Liga 1. Paling tidak kami membangun chemistry yang terbaik antar pemain. Suston Nawawi menambahkan, selama satu minggu Persebaya Surabaya menggelar persiapan banyak perkembangan. Memang dalam minggu ini kami sedang tinggi latihan, di internal kami juga tidak ada masalah. Dua pemainnya yang saat ini membela tim nasionalnya masing-masing, yaitu Hernando Ari Sutaryadi dan Song Wiyong. Hernando membela timnas Indonesia dan Song Wiyong membela timnas Singapura. Kedua negara itu baru saja mengikuti kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kemungkinan Sabtu akan datang, karena besok kita istirahat. Hello Bonek and Bonita, you can follow Kabar Bonek Persebaya. Salam satunya Ali, Wani.